ketepok katanya. Kita kecetus, cetus, cetus. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Wak. Nuka mana suka? Satu, dua, tiga. Selamat sore anak-anak. Udah tahu lo sore, abis sekali pun gak gue bawain ini aja. Bos, mau dongak guru. Apa? Guru. Mana? Paten kamu ya, Boim. Loh, kemana yang lain kok cuman kalian aja yang ada di sini? Oh, Bu, menurut informasi dari mereka semua, katanya orang tuh kena corona, Bu. Boim, nanti kamu yang kena corona, sok bilangin orang pula yang kena corona. Ismu, cek, covid. Nanti kalau misalnya bos gua yang kena covid, dia pengen ada lagi kok masuknya, cumana. Ya apa-apa, balik tempat duduk. Sekarang. Lagi aja. Oh, berarti selama ini Gepeng berkawan karena uang. Itu pokoknya. Oh, tiga kali Gepeng. Oh. Bos nggak ada. Semua ini semuanya salah paham, bos salah paham. Kok? Udah, jangan bising kalian semua. Yoga, kenapa kamu diam aja? Nggak ribut kayak mereka? Bu, orang diam salah, ribut salah. Apa sih, Maya? Yaudah ya. Udahlah, gak usah ribut, pening kepala aku nengok kalian. Ibu mau ngasih tahu, bentar lagi kan mau puasa. Jadi, ibu mau minta maaf sama kalian kalau misalnya ibu ada salah. Dan ibu ada pemberitahuan satu lagi buat kalian. Selama bulan puasa ini, kita libur ya. Tapi ingat, jangan budi kalian ya. Yes, puasa-puasa libur. Budi itu apa? Bukan diam-diam loh bos, buka puasa. Oh iya. Ancur. Wala Boim. Udah jangan ribut lagi, kita belajar sekarang. Belajar apa kita Bu? Belajar IPA dong, ilmu pengetahuan alam. Oh, sekali Boim, kok ada bos-bos akan tunggu ini. Kak di sini loh kak. Kau budak Yutia tak kayak mana kau lah? Gak ngerti aku. Mau mandi tangi ya, biar cantik bulan puasa. Marah lah anak kau melumpur. Oh, ya cantik. Kayak mana ini? Lumpur. Karena demi mau puasa aja ini kayak gini. Ya. Langsung masuk aja. Hah? Enak. Enak. Dingin loh, lubang rawa-rawa aku. Ini jebak siapa ini? Iya. Ngapain? Tuh lo, ngapain kok bisa kau pesin di sini pula kok main-main? Mandi di rumah lah bodoh, macam nggak punya WC. Lah bukan urusan kau ya. Kau siapa? Ngitung pula mandi. Diam kau itu ya. Hei, biar kau tahu ya, ini menyambut bulan puasa, jadi kewajiban perempuan dong. Ngapain kau pesin? Pikir. Aku mau main perjudian ya. Apa itu? Perjudian Indonesia tuh. Yor sana kau cabut. Cabut loh tuh. Gila kau. Kau yang gila. Dasar kau sutes. Suara kau kayak laki-laki loh. Gak apa loh. Diam. Kau tahu enggak? Apa itu? Nenek moyang kita zaman dulu ada lulur terbaru. Ini. Apa ini lumpur loh? Enggak, ini lulur. Tahu. Lulurin kau. Ha. Ini namanya bukan lulur sembarangan, ini namanya lulur Mojokerto. Sini kau lulurin juga. Ingat, jangan budi tau. Mari. Jangan budi ya. Iya, Bu. Apalagi, Gepeng. Jangan kau budi-budi. Iya, tikap ya. Boim, jangan belajar jadi budi. Oh, enggak, Bu. Boim enggak budi. Boim anak rajin. Ya udah, Boim pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, boleh katus. Kabar budi siap. Hati-hati ya. Libur. Libur baru senang kau, Boim. Tani, dasar Boim pau, Boim pau. Oh, apa kau enggak suruh? Apa kau tahu? Yang mau main. Boim, apa kau rantau aja udah mau puasa pun.
kalian tuh seharusnya saling memaafkan. Ya bos, Gepeng gak punya salah, maafin ya. Oh iya, Boim juga kalau ada salah minta maaf ya. Bos, tapi janganlah Boim jangan sebaya. Oh iya. Homo. Nah, air bos. Puasa aja belum, apalagi lebaran. Minta THR pula kau, tetep apa katanya? Udah enggak, nah, kacamata, gelah ganteng. Weh, biasanya kalau hari puasa-puasa gini, banyak hantu loh, aku takut. Pece sayangku, cintaku, dengeri Bu Emilia. Gak ada hantu-hantu itu semua, hoak itu semua. Iya betul tuh kata bos Boim, memang adalah hantu-hantu. Jangan percaya sama hantu ya bos. Oh, nih dengerin tuh hantunya. Oh Peng, tunjukkan keseramanmu. Is, kalian meleci aja, nanti dijumpai udah pening. Udah yuklah pulang, aku lapar loh. Iya bos, gak perlu aja pulang ke rumah masing-masing ya, jadi dah cetus. Tus. Aku akan mengganggu manusia di sini. Ayo Nek, saatnya kita takuti semua orang. Kunti, saatnya kita gangguin orang karena ini sebelum bulan puasa. Kamu mau tahu nggak? Apa itu? Strateginya. Sini. Hei hantu blau, jangan ganggu kami. Suka hatiku lah. Orang hidup-hidupku kok gak boleh ngatur. Oma, lawan ya. Guntur, masa? Kunti, bodoh. Kunti. Hah, lemah berani berdua. Bodoh amat. Sana bodoh. Gini aja, kalian kawan kan. Kalau kalian berdua battle, kalau misalnya pocong menang, kuntilanak kami telanjangi. Kalau misalnya kuntilanak menang, kami nunduk sama kalian. Kuntul. Salah, Kunti. Kok kawanku? Iyalah. Ya udah kalau gitu kita battle aja. Ayo. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Kunti capek. Iya. Habis nafasku. Udah pulang yuk, udah sore. Iya, sore juga ya. Iya. Ayo kita pulang. Tapi kita gak minta izin sama orang itu dulu. Bodoh! Au! Gak usah izin! Jadi? Cabut! Ayo! Ayo, Win, udah yuk, Win. Kabur. Udah, yuk. Ini malah. Bisa aja yuk, bos. Jangan manis. Kabur.
seger kali lah abis mandi sungai. Iya, kan sempat menggigil loh kawan-kawanku. Tapi Ji, kamu gak pernah abang-abang tadi tuh ngintip kita. Oh yang itu ya? Iya, oh kan? Itu gak nampak kawan-kawan kita kan? Iya, iya. Kau ngajar kali dong kita kayak itu. Untuk kita gak diapa-apain. Is, kau udahlah gosip pula kau tentang sungai tadi. Ya gak apa-apa. Udah, duduk dulu kita di rumahku. Aku mau masak. Kasihan anakku loh, belum makan. Ya udahlah, yuklah. Ada medok pun ini, tetekku. Ayo lah, sini lah, istian. Jangan kayak gitu, mau rusak pun jamuku. Kau tunggu suruh duduk sini, ya. Kamu kemana? Mau masak. Oh, kau mau bantuin aku masak? Ih, udah lah, males. Berarti kau masak, ngapain? Ya udah sini. Sini dulu apa? Aku mau curhat loh. Udah, kalau udah curhat-curhat, pasti udah gak enak lagi baunya. Surat apa sih? Ih, gak tau kau, yang di depan gang sana ada lu semalam, cowok ganteng jual somai. Ih, ganteng kali, syupil. Iya. Bodoh. Udah puasa, ini udah mau puasa. Gak usah jantan aja otak kau itu. Tau, kan namanya jantan kebutuhan. Ada gila-gila kau, kau enak lah udah punya laki. Aku ini gak laku-laku. Iya dong, namanya aku udah punya anak. Oh, sok cantik kau memang kadang-kadang. Loh, kalau gak cantik aku gak laku. Gila. Tapi kan sekarang aku udah janda. Loh, kok jadi kau ngejek-ngejek aku kau? Gila kau, kenapa kau? Loh, ya kau gator. Gila kau ya. Oh, kau mau memek sama aku, ha? Apa maksud kau? Kau jangan kayak gitu, aku gak suka sama kau ya. Kok gini kau? Jadi kau ngina aku. Udah lah, gak jelas pun kau. Udah lah, cuman kau aku. Enak pula kau ngejek bercanda. Re, sini lah dulu. Sombong kali pun kau. Katanya ini bulan puasa, gak boleh marah-marahan. Makanya aku gak usah gila cerita jantan loh. Stres kali, udah mumet kali kepala. Ya gak apa-apa, kenapa stres kali? Namanya udah gak dijamah bulan-bulan bertahun-tahun. Kau, makanya kalau gak dijamah, sana kau. Ketika di kembar. Ya udahlah kita gak usah berantem, ayo. Ngapain? Tiki Winky. Dipsy. Lala. Yaudah, nggak usah dibahas lagi ya kan. Kayak gitu kan enak, kayak gini. Ah, yaudah lah, saya mama apa aja gitu. Besar ya? Iya. Kenapa, nak? Kenapa, nak mama? Anak mama, kenapa? Kenapa, Ir? Masih lagi. Hantu. Oh, ada hantu, mana hantunya? Ayo, ayo, berani pula dia mengganggu-ganggu anakku. Ayo, datangnya hantunya di mana? Cepat. Ih, serem. Di sana bu hantunya, po sama kuntilanak. Itu hantunya, berani pula dia. Ayo kita labrak, yuk. Biar tahu dia siapa mamanya Boim. Ayo, ayo. Bu, hantunya serem kali, kayak muka gepeng. Oh, seloko Boim ya, biar tahu hantu itu mamanya Boim ya. Biar ku labrak dia, ku datangi, ku masukkan ke mesin cuci biar bersih otaknya itu. Mau, Boim ikut. Bu, Eca gak ikut lah bu, pakaian Eca belum diangkat. Isne, aku juga pulang lah, takut lah ku loh, serem. Gepeng, kau wajib ikut. Bu, takut. Oh, Peng, sini lo kau, mamaku juara Smackdown, mati nanti hantunya tuh dibuat namaku. Is bos, kan hantunya yang udah mati sih bos. Oh, mak, betul apa yang dibilang gepeng tadi? Iya lo Boim, is pok kali lah kau jadi anak mama, hantu itu memang udah mati lah. Udah yuk, kita datangin hantu blau itu. Yuk, bu, kera, lihat juga pribadi rumah hantu, ini dapet jatuh. Berani pula dia, he! Keluar kau! Hah? Kau tampak pula anak seperti ini ya? Keluar! Mana ini hantunya? Mana katanya ini hantunya? Gak suka mamanya dengan kayak gini. Keluar! Mana ini? Hah? Gak kuat juga dia! Keluar kau! Mana? Kau keluar! Keluar! Mana? Hah? Mana ini? Mana? Ece, kamu. Aku cuma mau kamu. Mak, kau ditinggali Boim. Suara apa itu? Tuh pokoknya. Oh, tega kali kau pengen. Oh. Enggak gitu loh, bos. Semua ini hanya salah paham. Ini tak kenapa. Yes. Kok diem dulu? Kok diem? Woi, apalah kalian gaduh udah mau puasa. Berantem, gak boleh loh berantem. Pas lagi,
Zen. Aduh. Zen. Hah? Udah? Zen. Is. Tuh, jijik kali. Ya ulang lah. Seger dulu ya. Ulang. Mana ini, hah? Hah? Ulang nampak aku.